Semua pemancing, atau angler, pastinya ingin selalu strike, atau mendapatkan sambaran ikan. Sensasi strike itulah, yang selalu ditunggu-tunggu, dan dinikmati para angler. Apalagi kalau yang menyambar adalah ikan monster. Tidak ada seorang pun angler, yang berharap mancing ikan tapi boncos terus. Para angler, pastinya sudah mempersiapkan peralatan. Piranti, umpan, bekal dan sebagainya. Sebelum mereka berangkat memancing ke suatu spot, yang menurutnya potensial dan sesuai keinginannya. Namun banyak hal, yang kadang, mereka tidak ketahui atau lupakan, sehingga tidak mendapatkan ikan atau boncos. Beda halnya ketika Anda melihat di YouTube atau di televisi. Para angler sangat mudah dan cepat sekali mendapatkan strike atau sambaran ikan. Namun kenyataannya dalam memancing, sering tidak mendapatkan ikan atau boncos. Hal inilah yang sering membuat para angler putus asa bahkan frustasi, karena sudah berbagai macam cara sudah dicobanya, tetapi hasilnya selalu boncos. Sebelum admin bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Mancing tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Penyebab terjadinya boncos. Yang pertama, pikiran gelisah. Di saat sedang memancing ikan, pikiran kita harus lebih tenang, lebih santai. Karena dengan hati yang tenang, ceria, akan membawa hoki bagi pemancingnya. Teknik memancing. Jika sobat mancing dasaran, sementara rekan sobat menggunakan pelampung dan hasilnya selalu mendapatkan sambaran atau strike, jangan ragu untuk menirunya. Kemungkinan besar semua ikan-ikan sedang mencari makanannya di sekitar permukaan air. Dengan menggunakan beberapa variasi teknik dalam memancing, akan meningkatkan peluang untuk bisa mendapatkan sambaran ikan. Spot berperan penting. Faktor berikutnya yang menyebabkan hasil tidak maksimal, karena ikan yang kurang suka melintas di spot yang sobat pancing. Mungkin karena spotnya terlalu dangkal atau tidak adanya umpan. Untuk itu cobalah untuk bergeser atau pindah spot, jangan hanya terpaku di satu spot, yang tidak mendapatkan sambaran ikan sama sekali. Sedang tidak hoki. Faktor terakhir adalah hoki. Jika semua hal yang sobat lakukan, sama dengan teman sobat, tetapi hasilnya berbeda, maka bisa jadi faktor hokilah yang jadi penyebabnya. Faktor hoki adalah hal terakhir yang harus dijadikan patokan bagi pemancing. Agar selalu berusaha dan kreatif dalam memancing, pemancing optimis tidak akan pernah merasa puas hanya dengan mendapatkan satu atau dua ekor saja. Tetapi pemancing optimis selalu yakin akan mendapatkan ikan dimanapun dia memancing. Jangan pernah merasa bahwa diri sobat sedang apes, tidak berbakat dalam memancing, tidak hoki, dan berpikir tidak pernah dapat hasil baik, jika sobat tidak pernah mencoba atau berusaha kreatif dan belajar mengenali piranti, umpan, teknik memancing, hingga penentuan spot.